Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, tadi datang di rumah Dr. Zul, calon Gubernur Nusa Tenggara Barat, incumbent, akan berdampingan dengan Suhaili Fadil Tahir, mantan Bupati Lombok Tengah. Alhamdulillah, melihat situasi seperti ini, kelihatannya pas sekali serasi Suhaili sudah pernah berbuat banyak di Lombok Tengah, sehingga namanya masih terkenang sampai sekarang, terutama pemerkarsa infrastruktur dan banyak hal-hal lagi. Kemudian eranya Zul juga, alhamdulillah wa syukurillah, maka saya sangat setuju dengan adanya menyatu antara dua incumbent ini, incumbent Lombok Tengah dan incumbent provinsi. Nah, kepemimpinan Zul, kenapa saya tertarik sama dia lagi? Bukan karena apa-apa, tetapi karena ketulusan di dalam melaksanakan tugas. Sekalipun banyak hal-hal kekurangan-kekurangan, tapi kita tidak boleh mengungkit kekurangannya orang. Kebaikan-kebaikannya saja yang kita ungkitkan. Rajin datang dia, kalau saya undang pasti datang dia. Dan juga beberapa hal-hal yang perlu kami bantuan, alhamdulillah juga dia memperhatikan, sekalipun tidak semua apa yang kami harapkan dipenuhi. Nah, berikutnya juga program-program yang dia buat, terutama mendoktorkan putra NTB, dan sudah banyak itu terjadi, didoktorkan sampai ke luar negeri, ada yang ke Eropa, ada yang ke Timur Tengah, itu semuanya juga atas programnya beliau. Maka tidak salah kalau kita kebaikan-kebaikan yang telah dia tanam di sini kita teruskan. Kami tidak pernah mengucap calon lain, semuanya berpotensi baik, tetapi yang kami harapkan menang adalah Zul sama Suhaili, itu saja. Nah, kenapa? Karena memang dua-duanya ini serasi. Suhaili berhasil di Lombok Tengah, Zul juga memimpin NTB lumayan berhasil, terutama masalah pembangunan SDM, itu yang paling menonjol. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan apa yang kami harapkan kedua-duanya bisa dilantik nanti pada saatnya. Demikianlah harapan saya, dan saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Manhalul Ma'arif mengajak teman-teman yang seprofesi dengan saya, dan kami tidak akan menggiring namanya Nahdlatul Ulama untuk ke partai politik. Tidak akan pernah, sekalipun saya adalah rais syuriah di Lombok Tengah ini, tapi menggiring nama NU itu tidak mau, karena itu adalah aturan organisasi. Nah, saya komitmen pribadi saya, lembaga kami yang saya bimbing, dan di bawah lembaga saya banyak lembaga-lembaga lain yang pondok pesantren juga, dan insya Allah akan bersama kami semua dengan tidak pernah menyinggung, tidak pernah memburukkan, mengurangi calon-calon yang lain. Semuanya baik, berpotensi untuk memimpin Nusa Tenggara Barat. Tapi yang dua orang teruji, Suhaili teruji di Lombok Tengah, Zul teruji di provinsi. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.